Pertama ya, turut berduka cita. Terima kasih. Yang kedua bisa dijelaskan Pak mengenai meninggal dan rencana pemakaman pada hari ini. Ya, jadi kemarin ini Tata kondisinya drop itu sekitar pas azan Isya. Azan Isya kondisi drop. Kebetulan di tempat kami juga ada perawat. Kita coba lakukan pertolongan pertama melalui perawat. Pas saya sampai di sini, nadi itu udah nggak ada. Terus dicoba oleh para perawat, ada nadinya masih lemah sekali. Akhirnya kita putuskan untuk dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Di RSPAD Gatot Subroto, kita sampai di sana jam 8 malam. Dicoba pertolongan oleh para medis di RSPAD Gatot Subroto. Tapi kelihatannya Allah berkehendak lain. Jadi pada jam 8 lebih 22 menit, para medis di RSPAD Gatot Subroto menyatakan Bapak Harmoko telah meninggal dunia. Bapak Harmoko memang pada tanggal 29 Juni hari Selasa, kita melakukan rutin, kita melakukan swab antigen. Saat itu dinyatakan positif tes antigen. Keesokan harinya kita lakukan PCR, positif. Tapi memang kondisi Pak Harmoko itu sudah lama sakit. Jadi beliau sakit dari tahun 2013. Sakitnya itu namanya PSP. Itu PSP itu progresif supranuklear palsi. Memang agak jarang penyakitnya Bapak. Ya kita memang penyakitnya itu memang makin lama makin kondisi makin menurun. Belum ada obatnya juga. Ya kita usahakan selama ini ya dari tahun 2013 sampai sekarang kan berarti 8 tahun. Supaya kondisi Bapak tidak makin menurun saja. Ya mungkin ya memang sudah kehendak Allah juga ya. Dari keluarga juga ikhlas terhadap keadaan ini dan kami minta doanya dari kalangan pers, dari rakyat Indonesia juga agar Pak Harmoko bisa husnul khotimah. Amin. Dan kami atas nama keluarga juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan dari Pak Harmoko selama ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jadi rencananya hari ini kita karena kondisi protokol COVID, jenazah Pak Harmoko tetap ada di RSPAD. Kami jam 9 ini akan berangkat ke RSPAD. Setelah itu akan hanya keluarga inti saja karena tidak boleh ramai-ramai. Kita sholat jenazahkan. Nanti akan saya imami dan nanti pukul 11 akan dibawa ke TMP hanya keluarga inti saja karena protokol COVID dan pandemi. Pak bisa dijelaskan Pak para pejabat yang sudah datang ke rumah duka maupun ke rumah sakit? Karena kondisi ini memang kita infokan mohon jangan datang, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita ini. Saya minta juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini kondisi sekarang ini kondisi yang darurat pandemi. Kita jangan main-main. Biar Bapak saja dan mungkin ada beberapa yang lain juga jadi korban. Kita tidak ingin korban lebih banyak lagi dari rakyat Indonesia ini. Satu lagi Pak, ada pesan-pesan terakhir Pak Harmoko sebelum meninggal pada keluarga. Terus terang Pak Harmoko sudah untuk berkomunikasi aja sudah susah sekali. Tapi sebelum beliau susah komunikasi, pesan beliau yang selalu kami ingat adalah kejujuran nomor satu. Tanpa kejujuran akan berat pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang juga yang saya lihat juga ya, kondisi Indonesia perlu kejujuran.
kondisi Indonesia perlu kejujuran ke depannya. Semoga semuanya bisa tergerak hati nuraninya untuk kembali menjadi jujur ya akan keadaan ini. Sudah cukup. Pak, makasih Pak ya. Iya, terima kasih banyak. Iya, makasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.